Assalamualaikum Sobat Journey. Kita harus bisa selektif dalam memilih teman, karena teman bisa membawa kita dalam kebaikan atau sebaliknya. Oleh karena itu, Islam memberikan kriteria dalam memilih teman, apalagi teman yang bisa dipercaya. Berikut ini, ciri-ciri orang yang bisa dipercaya yang bisa kita jadikan teman menurut Islam. Apa saja? Yuk kita simak. Jujur merupakan ciri pertama orang yang dapat dipercaya. Mengapa demikian? Orang yang dapat dipercaya bisa menyampaikan informasi sesuai dengan bentuk aslinya. Tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi secara makna. Tentu, hal ini adalah implementasi dari tindakan orang yang dapat dipercaya atau amanah. 2. Tanggung jawab. Tidak hanya jujur, orang yang dapat dipercaya dalam perilaku sehari-harinya dapat dipastikan memiliki rasa tanggung jawab. Orang yang tanggung jawab akan melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam bidang apapun. Tidak peduli seberat dan sebanyak apapun rintangan yang akan dihadapi. Sehingga, sifat amanah ada dalam diri orang yang mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, tepat janji. Ciri-ciri lain yang dimiliki orang yang amanah adalah menepati janji. Dengan menepati janji, dapat dimaknai bahwa orang tersebut memenuhi kepercayaan yang diberikan oleh seseorang pada dirinya. Terlepas bahwa janji tersebut datang dari dirinya sendiri atau orang lain. Hal ini sesuai dengan pengertian amanah, yakni menjaga kepercayaan yang diberikan diri sendiri ataupun orang lain kepada seseorang. Keempat, tegas. Karena orang yang amanah bisa menjalankan kepercayaan orang yang diberikan kepadanya, tentu orang tersebut akan memiliki sifat tegas. Sifat tegas tersebut berlaku baik pada diri sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Tentu, dalam proses menjalani kepercayaan yang berisi tugas atau kewajiban tertentu, bukan tidak mungkin seseorang akan menemui halangan atau gangguan yang berasal dari dalam dirinya sendiri ataupun orang lain. Jadi, dengan memiliki sifat amanah, tentu orang tersebut telah bersikap tegas. 5. Sering dipercayakan tugas tidak biasa. Kemampuan untuk menjalankan tugas atau kewajiban yang dipercayakan dengan sebaik mungkin tidak dimiliki oleh banyak orang. Mengapa demikian? Tentu karena sulit. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat amanah, seringkali banyak dipercayakan tugas-tugas tidak biasa yang memang membutuhkan orang yang amanah untuk mengerjakan tugas tersebut. Demikian ciri atau sifat yang dimiliki orang-orang yang bisa dipercaya menurut Islam. Tentu, orang yang bisa dipercaya sangat layak kita jadikan teman. Walahualam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.